gerak tarian Batak yang minimalis dipertunjukkan sejak 1920. Suara hentakan para penari di atas lantai papan rumah Batak asal mula kata tortor. Dahulu, tarian ini untuk upacara adat. Prosesi adat akan dilakukan sebelum tarian dimulai. Di dalamnya mengandung pesan ritual, penyemangat jiwa, dan sebagai sarana hiburan. Tabuhan gondang sembilan menjadi pengiring tortor. Jumlah gendang Batak Mandailing ini terbanyak di wilayah suku Batak. Para pemusik adalah para lelaki, salah satunya dijadikan pelantun syair yang bercerita tentang sejarah seseorang dan diakhiri lantunan doa dan harapan.